Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat umur, nikmat kita diperdengarkannya dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana merupakan alladzi la yamtigu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersumberkan dari nafsu. Tidak ada yang keluar dari mulut beliau bersumberkan dari hawa, melainkan semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadis yang kita dengarkan ini menjadikan hati kita semakin bercahaya, dan mudah-mudahan menjadikan kita diberikan dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita diberikan keistigamahan di dalam ketaatan, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, innallah azza wa jal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Idza btalaitu 'abdi bihabibatayh." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jikalau aku," kata Allah Subhanahu wa taala, "memberikan cobaan kepada hambaku bihabibatayh." Arti bihabibatayh yaitu dengan melenyapkan kedua matanya. Arti melenyapkan kedua matanya, pandangannya sudah mulai berkurang, entah itu karena penyakit. Idzabtalaitu 'abdi bihabibatai, apabila aku uji hambaku. Yang namanya hamba harus siap diuji, dan hidup memang untuk diuji. Hidup memang penuh risiko, hidup memang penuh tantangan, hidup memang penuh cobaan. Hidup memang ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Kalau orang ingin hidup tidak ada konsekuensi, tidak ada apa namanya cobaan, ujian, maka orang tersebut adalah tidak memahami yang namanya kehidupan sebenarnya. Tidak ada hidup yang tidak ada resiko. Semuanya ada resiko dan tantangan lain sebagainya. War Rasul sallallahu alaihi wa sallam memberitahukan, yukhbiruna 'anillahi subhanahu wa ta'ala, memberitahukan kepada kita dari Allah bahwasanya, kata Allah, idza btalaitu 'abdi, apabila aku uji. Allah yang menguji. Dengan cara apa? Bihabibatai, dengan mengambil dua bola matanya. Yang tadinya melihat, penglihatannya sudah mulai melemah, meredup, diuji. Wa mata Allah berikan, ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Dengan mata kita bisa melihat bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita bisa tafakkur. Dari karenanya jaga nih kita punya mata, jangan sampai berbuat maksiat. Apabila mata ini ternodai dengan kemaksiatan, maka dia tidak akan pernah mampu untuk melihat sesuatu yang indah dan mulia. Dan tidak ada yang paling indah dan mulia melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya di antara maksiat mata yaitu adalah memandang kepada perempuan-perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram, yang tidak boleh dilihat aurat perempuan. Jangan dilihat, sayang mata kita. Begitu juga di antara maksiat mata yaitu nadaratil aurat, nadaril aurat, memandang aurat, baik laki-laki yang memandang aurat perempuan, perempuan yang memandang aurat laki-laki. Begitu juga di antara maksiat mata an-nadhar bil istihgar ilal muslim, memandang hina orang muslim, memandang rendah orang lain, memandang hina orang lain. Masya Allah. Ketika seseorang memandang hina kepada sesama muslim, pada saat itu dia jatuh dari pandangan Allah.
wahakadha. Mata yang memandang rendah orang lain tidak layak untuk bisa memandang keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kita sudah berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Al-Imam Al-Habib Ali Habsyi mengatakan fi akhir Rabi'il Mashhur, fi akhir Rabi'il Awalil Mashhur tahyal judub. Di akhir bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad, bagi orang yang punya hati yang mati itu mampu menghidupkannya apabila dia koneksikan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati yang terkoneksi dengan Nabi Muhammad tidak akan pernah mempergunakan matanya untuk memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hati yang terkoneksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, matanya tidak akan pernah dia gunakan memandang kepada sesuatu yang mengakibatkan murkanya Allah. Hati yang terkoneksi dengan Nabi Muhammad tidak akan pernah memandang rendah orang lain. Begitu juga di antara maksiat mata, memandang isi rumah orang lain tanpa izin. Dari karena itu dianjurkan kita itu untuk berizin terlebih dahulu sebelum memasuki rumah orang, li ajlin nazar, untuk agar menjaga pandangan kita. Makanya kalau ngetuk pintu, ini pintu, jangan ngetuk pintu di hadapan sini, samping. Dan mata kita jangan ke dalam, keluar. Hadapkan wajah kita ke belakang. Seandainya ini pintu di sini, ngetuknya di sini. Umpama pintu di sini, ngetuknya gini. Pandangan kita hadapkan. Kenapa? Karena ketika engkau memandang ke dalam, khalas. Itu sesuatu yang dilarang dalam syariah. Ada mata. Wa idza batalaitu 'abdi bi habibatayh, apabila aku uji, ujian dari Allah. Hambaku aku uji bi habibatayh, dengan kedua bola matanya. Kedua bola matanya diambil oleh Allah. Bisa jadi menjadi buta atau bisa jadi pandangannya sudah mulai meredup. Mungkin karena penyakit. Penyakit katarak atau penyakit gula yang menyerang kepada saraf-saraf mata sehingga matanya sudah mulai redup. Ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tersisa gunakan untuk membaca Al-Qur'an, untuk memandang dengan pandangan mulia kepada orang lain, untuk menjaga mata dari hal-hal yang tidak diingin, yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, ketika hamba tersebut kata Allah, aku uji dengan mengambil kedua bola matanya, fasabara, kemudian dia bisa sabar, bisa menahan diri. Apa kata Allah? Awwadtuhu minhumal jannah, aku gantikan dari keduanya tersebut, dari kedua bola matanya itu, yaitu dengan sebuah gantian surga dari Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga segera. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam ini hadis Allah menyebutkan secara khusus tidak tangan, tidak telinga, tidak kaki, tidak anggota tubuh yang lainnya? Kenapa jadi harus mata? Karena yang paling dicintai oleh manusia dari seluruh anggota tubuhnya ini adalah mata. Sehingga ketika orang yang diuji dengan sesuatu yang paling dicintainya, kemudian dia mampu bersabar, tidak ada balasan bagi orang tersebut melainkan surga dari Allah. Ada mata. Maka dari karenanya, bagaimana cara mensyukuri nikmat mata? Baca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran setiap hurufnya tersebut nur fil ain, ada cahaya di mata kita. Memandang wajah-wajah para awliya salihin, al-ulama il-amilin, nur di dalam mata kita. Memandang Ka'bah, memandang kedua orang tua dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat memalukan dan sesuatu yang sangat disayangkan. Orang muslim satu kali 24 jam matanya tidak pernah melihat satu huruf dari Al-Qur'an. Ya Allah, satu kali 24 jam. Apa yang membuat kita jauh dari Al-Qur'an? Kemudian kita mengadu dengan mata kita sudah mulai meredup, tidak bisa melihat ini itu dan lain sebagainya. Engkau harusnya koreksi dirimu, introspeksi
apa yang kau gunakan dengan matamu? Bukankah cara, salah satu cara mensyukuri nikmat mata yaitu mempergunakan mata tersebut dengan sesuatu yang karenanya diciptakan? Mata ini diciptakan bukan untuk memandang aurat, bukan untuk memandang di sana hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Mata diciptakan bukan untuk memandang rendah orang lain. Al-Quran di hadapan kita, pandang tuh Al-Quran. Gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran, sampai kapan? Apalagi kalau sudah faktor usia, makin menua, menua, menua. Di samping faktor usia, faktor penyakit. Kemudian mata sudah mulai meredup, ayo gunakan Al-Quran di hadapanmu, nunggu apa lagi? Akan tetapi taufik wal hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Awadtuhu minhumal jannah, aku gantikan syurga, kata Allah. Asal dia sabar. Asal dia sabar. Dari karena itu, bagaimana di sini Allah langsung menyebutkan gantian ganjaran yang teragung bagi orang mukmin jika dia bisa sabar. Karena seseorang bagaimanapun dia menikmati dengan pandangan atau kedua bola mata yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka semuanya itu akan sirna dengan sirnanya dunia. Akan tetapi tamattu' bil jannah. Tamattu' bil jannah, akan tetapi ketika seseorang mencicipi nikmat surga, fabagin daiman, selama-lamanya kekal abadi. Hadal Imam Al-Haddad yang kita baca Wirdul Latif Ratibul Haddad, ada umur 3 tahun matanya sudah diambil oleh Allah. Tapi apakah setelah itu beliau prostasi? Apakah setelah itu beliau di sana lemah? Lah, akan tetapi beliau berjuang, berjuang, berjuang untuk terus mengoneksikan hati beliau dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah gantikan kedua bola matanya yang diambil tersebut dengan mata hati yang senantiasa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Mata hati yang melihat, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur, yang buta bukan matanya tapi mata hatinya. Sampai Imam Al-Haddad duduk, ada orang yang mengiktirat beliau dari jauh, wali apa ini buta tidak melihat dan lain sebagainya. Kemudian diputarkan kopi secangkir halus, biasanya orang di sana kalau minuman ya cangkirnya halus, kopi diputar, Jersidin lawan nang di muka lawang, orang yang meeterat tadi, wali apa ini buta, Jersidin, yang di muka lawang jangan diminum dulu kopinya, kenapa? Ada lalat tadi gugur tuh di situ. Orang astagfirullahaladzim, aku yang melihat kada tahu, Sidin yang kada melihat tahu. Wah, kita melihat orang-orang di Hadramaut sana, masya Allah, matanya buta tapi hatinya yang bercahaya, sehingga tiap malam antara maghrib dan isya duduk depan pintu sambil membaca Al-Quran dengan apa namanya, dengan keahlian mereka, Quran khusus bagi orang yang tunanetra, mereka baca Al-Quran. Nah, kita yang melihat, subhanallah, ini musibah yang sebenarnya. Ini satu kali 24 jam tidak pernah satu huruf pun melihat dari Al-Quran. Ya Allah, megang Al-Quran tidak ada. Ini musibah lebih besar dari musibah yang terjadi kita lihat yang ada di dunia. Lebih besar dari gunung meletus, Merapi, tsunami, dan ini musibah yang paling besar. Dosa apa yang ada di dalam hati kita? Nafsu kita semakin tebal, 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 sampai satu kali 24 jam kada pernah buka Al-Quran. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu mengadu kepada Allah, kenapa pandangan saya ini itu? Engkau ketika diberikan nikmatul basar, nikmat penglihatan, tidak digunakan dengan semaksimal mungkin. Sekarang yang tersisa, ayo gunakan. Nunggu apa lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Naam. Dan di sini surga balasan dari kedua bola mata yang diambil. Ini menunjukkan, kan tadi kita katakan, anggota tubuh yang paling dicintai oleh manusia yaitu adalah dua bola matanya. Dua bola matanya. Masya Allah. Setiap orang yang punya kekurangan pasti ada punya kelebihan. Tadi subhanallah, ulun melihat ada orang yang satu lumpuh pakai kursi roda, yang satu mendorong.
anggota tubuhnya lengkap yang mendorong, ternyata tunanetra. Yang satu lagi keterbatasan fisik cuma segini. Bersalaman dengan ulun, assalamualaikum guru. Doakan kami mudahan menang, mudahan diberikan hasil yang terbaik guru. Mudahan. Yang satu salaman, ulun kira melihat, ya, ulun tunanetra guru. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Tapi punya kelebihan, yang tunanetra mendorong yang lumpuh kakinya. Yang satunya kecil. Subhanallah. Allah menciptakan. Apakah mereka menginginkan itu? Tidak, mereka tidak menginginkan. Disinilah ketika kita diuji dengan orang yang di bawah dari kita, bagaimana kita memperlakukan mereka. Jangan pernah kita menganggap diri kita sempurna dan jangan merendahkan mereka. Karena setiap orang punya kelebihan masing-masing. Di sisi lain dia punya kekurangan, keterbatasan, tapi di sisi lain mereka punya kelebihan dan keistimewaan. Maka dari karena itu jangan hinakan fisik orang lain. Subhanallah. Maka dari karena ini nikmatul basar. Dan ada juga orang yang subhanallah di zaman Bani Israel 500 tahun ibadah kepada Allah. Kemudian kata Allah subhanahu, ya abdi masuk surga dengan rahmatku. Ya Rab bal bi amali. Amal ulun mana 500 tahun, timbang, jangan pakai rahmat pian. Ulun hendak masuk surga dengan amal ulun. Taib kata Allah, silakan timbang. Timbang 500 tahun amalnya tersebut dengan satu bola biji matanya, apakah telah mampu dia mensyukuri satu biji dari bola matanya tersebut, apakah 500 tahun itu mampu menutupi satu mata yang aku berikan kepadanya. Ternyata 500 tahun tidak mampu untuk menutupi rasa syukur yang harusnya dia bersyukur atas nikmat sebiji mata yang Allah berikan. Bagaimana dua? Dengan ini kita bisa melihat syuf. Tapi ada orang yang subhanallah, ketika meninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika wafatnya Nabi Muhammad, ada di antara sahabat yang mengatakan, ya Rab, butakan mata saya pada saat ini. Saya tidak mau lagi memandang selain dari wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dibutakan. Bagaimana kabar dengan dua bola mata kita hari ini? Berapa yang kita tunaikan untuk melihat Al-Qur'an? Sibuk. Sesibuk apapun kita, yuk Al-Qur'an ada di rumah kita. Dalail ada, burdah ada, bismillah baca. Kalamun qadimullah. Kalamnya Allah, baca. Dan mata ini akan redup pada akhirnya, redup. Ya karena faktor usia bisa jadi, karena penyakit bisa jadi, karena dua-duanya bisa jadi, faktor usia dan penyakit. Sekarang tinggal kita bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara berdamai dengan keadaan pada saat itu. Jika kita sabar, halas, dan mempergunakan sisanya. Ada orang yang subhanallah kena penyakit mata, katarak. Dia yakin Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah. Dia baca Al-Qur'an, baca tiap hari, baca. Dan dalam Al-Qur'an ada syifa, ada penyembuh. Subhanallah. Tidak berapa bulan dia senantiasa baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan penyakitnya berkat Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Penyembuh. Iya tadi ya Allah. Dalam satu hari, satu malam, satu kali 24 jam, jangankan baca, buka Al-Qur'an, jangankan buka Al-Qur'an, melihat Al-Qur'annya aja kada ada. Jauhnya kita hidup bukan di tempat orang kufar, kita hidup di kalangan orang muslim. Di tengah-tengah orang muslim. Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dalam Al-Qur'an. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku? Di antara tafsir mengatakan zikri tersebut adalah Al-Qur'an. Apa yang akan dia terima? Fa inna lahu ma'isatan dhanka. Dia akan menemukan kehidupan yang sempit. Rumahnya besar tapi merasa sempit hatinya. Kenapa jadi merasa sempit hatinya? Jauh dari Al-Qur'an. Mobilnya mewah 1 2 3 tapi tetap merasa kekurangan, merasa kesempitan dalam hidupnya. Kenapa? Jauh dari Al-Qur'an. Hartanya banyak,
uangnya banyak, masya Allah, tetap dia merasa kekurangan. Kenapa? Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia dia merasakan kesempitan, besok dia di negeri akhirat dihalau dalam keadaan buta. Dia protes kepada Allah, gala rabbi lima hasyartani a'ma, Tuhan, kenapa kau halau aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, bukankah aku dulunya melihat? Iya, begitulah ketika datang ayat kami, engkau lupakan dan engkau abaikan. Dan saat ini adalah hari engkau diabaikan. Ini yang kita khawatirkan. Ini yang kita cemaskan. Umur kita udah berapa? Al-Quran, masya Allah. Baca Al-Quran. Ini kada ya Allah, melihat Al-Qurannya aja takutan sudah. Melihat Al-Quran takutan, umat banyaknya seinilah yang dihatamakan dia. Melihat Al-Quran aja takutan seini. Ya Allah. Tuh. Sedikit yang diistiqomahkan jauh lebih mulia daripada banyak yang tidak diistiqomahkan. Sedikit kita baca 3 lembar sehari. Istiqomah, istiqomah. Ini yang sibuk. Adapun orang-orang dahulu, sibuknya mereka 2,5 juz. Tidak kurang 2,5 juz. Sibuk di pasar, bisnis, di sawah, 2,5 juz. Antara maghrib isya khalas. Itu urusan akhirat dah. Masih ada waktu untuk akhirat. Ini kita kadang-kadang, ya Allah, sampai kapan kita kejar dunia, sampai kapan? Sampai umur 60 tahun, yakin umur sampai 60 tahun? Yakin? Tidak ada yang tahu, kematian tidak ditentukan dengan usia. Sedikit yang kita baca, namun istigamah itu jauh lebih mulia dan membekas, jauh lebih membekas daripada banyak namun tidak istigamah. Oh, sekali baca langsung 15 juz. Cuma setahun sekali bulan Ramadan. Itu pun di awal Ramadan aja langsung. Tapi ini orang masya Allah 3 lembar, 4 lembar sehari. Perbedaannya, orang yang membaca Al-Quran atau ibadah yang lainnya sedikit namun istigamah jauh lebih dicintai oleh Allah daripada banyak namun tidak istigamah. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi Muhammad, yang dilakukan secara istigamah meskipun sedikit. Itu sangat berpengaruh di dalam hati kita. Diperumpamakan bagaikan seperti keran air yang bocor, dia menetes, dan netesnya tidak banyak, sedikit demi sedikit. Suatu saat semen yang ada di bawahnya tersebut akan berlubang. Kalau tidak, kalau memang disiapkan untuk berwudu, biasanya ada keramiknya, setidaknya keramiknya tersebut berubah warnanya dari yang di sampingnya. Coba lihat. Padahal kalau kita ukur yang menetes tersebut mungkin dalam satu hari satu malam tidak sampai satu ember. Mungkin 3 gayung. Tapi kalau 3 gayung tersebut langsung kita siramkan ke tempat yang sama, tidak akan pernah menciptakan lubang. Kenapa? Ini ya. Terus dia menetes. Dari karenanya, sesuatu yang sedikit kita istigamahkan itu jauh lebih membekas, jauh lebih mulia daripada banyak namun tidak kita istigamah di dalamnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Ini mata kita hargai, ini hargai mahal. Kalau tahu ini harta, kalau mau tahu berapa harga ini mata, datang ke rumah sakit jual sebiji. Jual sebiji itu berapa? Ada duit lagi dah habis jual. Jual. Mata ni mahal. Pian yang kena berkacamata nyaman. Coba ulun yang berkacamata. Sedikit je kena debu langsung kada kau melihat. Oh, bingung. Apalagi berkendaraan takana hujan, jangannya ada nang kayak mobil tu menun sini nyaman sedikit. Nang kada berkacamata nyaman. Gunakan yang masih punya mata, yang masih punya kesehatan, yang masih punya kekuatan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita dalam keadaan seperti ini? Ayo, rubah. Ketika kita mau merubah keadaan kita yang dulunya jauh dari Allah menjadi semakin dekat, Allah rubah kehidupan kita. Coba lihat, Allah bakal merubah semuanya, dirubah oleh Allah. Tapi kita yang tidak mau merubahnya, kita membiarkan diri kita dalam kelalaian, kita biarkan diri kita dalam kemaksiatan. Oh, saya tidak maksiat. Kelalaianmu itu adalah sebuah maksiat. Dalam satu hari engkau tidak baca Al-Quran, haknya harus engkau tunaikan, kau maksiat dengan Al-Quran.
baca. Oh, saya tidak mengerti. Ah, ulun kada paham juga jar apa nang isi kandungan Al-Qur'an, daripada kada paham teh kada usah dibaca sama sekali. Hadal Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang paling istimewa dilakukan oleh seorang hamba meskipun dia faham atau tidak mengerti. Ibadah yang paling afdal adalah tilawatul Qur'an. Ulun begogo jar membaca, bagus lagi. Kenapa jadi begogong baca bagus? Terbanyak pahalanya. Lan dua kali dah sidin lan-lannya aja. Lantana lul. Nah, banyak benar pahalanya. Birra hatta tunfiqu mim. Suara ulun kada bagusnya. Baca Al-Qur'an tidak harus dengan suara yang indah. Bacaan akan menjadi indah apabila disertai dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid yang menjadikan itu apa namanya bacaan menjadi indah. Orang kadang-kadang indah bacaan itu terkait dengan suara. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang mencintai Al-Qur'an, makmur dengan Al-Qur'an. Orang kadang-kadang aku sugih aja gampang jemun mati kena. Oh, suruh buhannya nang mengaji di tengah kuburan tuh. Oh, sewa buhannya itu 3 hari 3 malam. Mbah itu Bang 3 hari 3 malam, mbah itu napa lagi? Ampih hai kalau buhannya, ampih napa lagi sorongonon? Mung kada besangu jua sorong napa maharap akan urang? Handak tulak nih. Baik besangu sorongon bapa maharap akan urang, urang nak kembali kada apa-apa ya. Yang penting sorong dulu. Tahu aja kita hendak tulakan sudah beratan basangu, jangan maharap orang. Oke, okay, nah menabing lawan Pak Haji aja selintas sugih sedikit aja. Bah aja Pak Haji parai aku gen gair jawabin habis peluru nang ada. Udah tahu hendak tulakan dah basangu, sudah tahu hendak tulakan, kita sudah tahu kita hendak bulikan beratan. Fatazawwadu, berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, orang bahari itulah masyaallah. Lawan Al-Qur'an ini luar biasa hubungan mereka dengan Al-Qur'an. Ketika mereka memperbaiki hubungan mereka dengan Al-Qur'an, Allah perbaiki kehidupan mereka. Baca. Hah, pagi kah beisukan tuh nah dibaca. Apalagi periannya anak buah juga sudah nang begawinya seorang nih mengetek aja lagi tanda tangan keluar bonnya bayar lawan orang, maksudnya kayak itu nah karena keluar duit Bang, keluar bonnya tanda tangan keluar. Anak buah juga sudah kepercayaan ada sawat kada ada juga waktu dengan Al-Qur'an, sibuk dengan berita dunia tapi lalai dari berita akhirah. Aliyadzubillah, lebih baik kita sibuk dengan berita akhirah dan kita tidak tahu menahu dengan berita dunia. Si fulan dilantik, si fulan pakai ini, si fulan pakai itu, ada urusan. Mau si fulan turun, mau si fulan bulik ke kampung halamannya, mau hamin berapa lagi, lain urusan. Siapapun mereka, tetap bagaimana hubungan antara kita dengan Allah. Ilaha illallah. Nah, ini mata. Mata nih nang ianya lah. Orang kada betangan mun bisi mata aja kau aja tertawa masih noh. Dan ada orang subhanallah ulun melihat di perjalanan hidup orang-orang saleh. Ini karomah. Orang yang tidak percaya dengan karomah maka dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Selesai. Orang yang tidak percaya dengan karomah sampai dia mengatakan khurafat, dongeng. Hah? Itu mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, Allah berikan khawarijul adah, hal-hal yang menyalahi kebiasaan Allah berikan kepada Nabi, berarti itu namanya adalah mukjizat. Allah berikan kepada orang-orang yang setia mengikut kepada para nabi tersebut, orang-orang mukmin, para aulia, berarti itu namanya adalah karomah. Apabila khawarijul adat tersebut terjadi kepada orang muslim yang taat kepada Allah, maka itu ma'unah. Apabila itu terjadi kepada orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, istidraj. Bahkan bisa jadi itu ihanah kepada mereka. Maka dari karenanya hati-hati bermain di media sosial, jangan terpengaruh.
orang yang tidak percaya dengan khawarigul adat dalam bentuk karamah fi haqqil awliya wassalihin, maka dia adalah bukan ahlu sunnah wal jamaah. Selesai. Sedangkan kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dinampakkannya karomah tersebut tidak lain adalah Allah ingin memberitahukan kepada kita, innallaha ala kulli syai'in gadir fa'alun lima yurid. Ada orang soleh di zaman dahulu, dia buta, tidak melihat, tapi subhanallah, kalau buka Al-Quran dia melihat, kalau buka Al-Quran dia melihat, dan itu tidak gharib, tidak aneh. Kalau kita melihat di sana ada program Hafiz Indonesia, itu ulun ada melihat di sana orangnya bependernya agak. Tapi ketika sudah mulai membaca Al-Quran, lancarnya luar biasa. Tapi ketika berbicara dengan orang lain, syuf, apakah ini aneh? Tidak ada yang aneh. Laisa biqarib. Sama dengan orang ini kejadiannya, dia tidak melihat, tapi ketika dia buka Al-Quran dikembalikan penglihatannya oleh Allah. Ketika dia tutup diambil lagi penglihatannya oleh Allah, sehingga dia mendengar ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kami kembalikan matamu dan kami ambil kembali agar engkau tidak melihat sesuatu yang tidak kami senangi. Kalau kita beda. Kalau buka Al-Quran lalu jepina ngaja. Kalau menutup lalu jema aja apa. Kalau kita buka Al-Quran lalu jeno aja. Oh, kacamata mah kacamata 10 kacamata kada denang rasuknya, ujung-ujungnya ada sakada bisa membaca. Hah? Ujung-ujungnya ada sakada bisa 10 kacamata mulai nang paling standar sampai nang paling gonol minnya. Sampai nang gesan kacamata husum baca kayak ini jemu hasidina. Apalah ini jadi kada kelihatan nah. Tapi kalau sudah melihat yang lain, oh masya Allah, piala dunia atau apa atau permainan ini, oh melihat aurat orang lain, oh, masya Allah, hawas benar luar biasa. Makan bukan hawas saja, hawas, masya Allah sing hawasan no, jadi jauh-jauh melihat no. Tapi kalau sudah baca Al-Quran, innalillah. Tidak ada kebaikan dalam satu rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Tidak ada keberkahan dalam suatu rumah jika tidak ada terdengar suara Al-Quran. Tidak ada kemuliaan dari suatu rumah kalau tidak terdengar indahnya bacaan Al-Quran di dalamnya. Kemuliaan rumah yang dihuni oleh seseorang bukan dilihat dari besarnya, bukan dilihat dari luasnya, bukan dilihat dari megahnya, tapi dilihat bagaimana rumah tersebut hubungannya dengan Allah dan kekasihnya Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Jadikanlah rumah kita bersinar dengan cahaya Al-Qur'an. Jadikanlah rumah kita bersinar dengan cahaya solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ini mata. Sebutin hadis aja kita malam ini, mata aja. Nikmat luar biasa. Oh, mata melihat ya tina. Coba kan pian. Ya Allah. Kada melihat kayak ini nah. Kada melihat pajah lampu gen. Nah, gagap. Iya kah aja. Ya kalau jernah pajah lampu aja jangan nyaharatan saruan nyaman pajah lampu hilang ayam panggang di muka langsung dua bilang kada sampai semenit pajah lampunya asalnya besurungan aja nah pian tambah aja pian aja tuan gurunya di muka umma aja sedian berduaan di besurungan benar tup pajah lampu sakalnya berpindah ke piring tuan guru sakalnya ayamnya sakali menyala. Aduh tuan gurunya rupanya hawas benar sidin rupanya walaupun pajah lampu. Coba lihat kadusanan kita pajah lampu aja nang kaya apa? Pajah lampu aja nang kaya apa aja bengkengnya bisi pasangan hidup pun kada melihat mau apa? Nang kaya apa aja bisi bagusnya rumah mun sorong kada melihat nang kaya apa? Nah berpikir kita nih mumpung masih diberi mata nah ayo pang. Al-Qur'an pang buka. Apa nang digengsiakan tuh nang apa? Nafsu kah kagogonolan sungsung datang ke masjid nah ayo baca Abdul Latif sudah jua bacaan nang lain sudah jua Quran ai sudah dibaca baca Al-Qur'an nah nyamannya
Ya Allah, dan dapat taufik hidayah kita pada taat. Amin ya rabbal alamin. Azan ke sudah nih. Kenali 4 sudah nih. Dikit lagi selajur aja kena. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Walhasil ini luar biasa. Jika kita sabar, kada mengeluh, kada ini itu lain sebagainya, awat tuhu minhumal jannah. Aku gantikan dari keduanya itu kedudukannya adalah menjadi syurga. Sedangkan penyakit di dunia khalas akan berakhir dengan kematian. Masya Allah. Kemudian diriwayatkan lagi dari Atha' bin Abi Rabah. Galal ibn Abbas, kata Atha' bin Abi Rabah mengatakan bahwasanya Abdullah bin Abbas pernah berkata kepadaku, ala urika mra'atan min ahlil jannah, maukah engkau aku perlihatkan dengan seorang perempuan yang dia itu adalah merupakan wanita yang tergolong dari ahli surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga termasuk penghuni surganya Allah. Gultu bala. Iya, mana orangnya? Gala hadihil mar'atus sauda. Nih ada. Perempuan yang kulitnya hitam. Hilang aja. Makanya tolak ukur kemuliaan lain di warna kulit. Hirang belum tentu hina, putih belum tentu mulia. Itu hadihil mar'atus sauda, perempuan yang berkulit hitam, pernah suatu hari datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya ini usra wa inni atakasyaf. Orang tersebut bahwasanya mengadu kepada Nabi bahwasanya dia kena penyakit yang kadang-kadang lepas kendali, kayak semacam penyakit ayan. Tapi karena dia seorang perempuan, kadang-kadang ya atakasyaf, arti atakasyaf kadang-kadang auratnya kebuka karena saat itu dia tidak sadar. Fad'ullah ta'ala li, doakan ya Rasul agar saya tidak lagi seperti itu. Yang dia sedihkan bukan penyakitnya, ini kebuka aurat. Kebuka aurat ini yang enggak ada nyaman. Kata Nabi Muhammad, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kata Rasul, jika engkau mau bersabar, surga bagimu. Wa in syi'ti, tapi jika engkau mau, da'autullah ta'ala ayyu afiyaki. Saya akan berikan, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keafiatan kepadamu. Apa yang dipilih oleh perempuan tersebut? Galat asbir. Kalau kayak itu lun sabar aja. Lebih baik memilih sabar. Kenapa? Surga yang dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Fagalat ini atakasyaf. Tapi bagaimana ya Rasulullah? Saya kebuka auratnya. Kata Nabi Muhammad, fad'ullaha alla atakasyaf. Kemudian orang tersebut, perempuan itu, meminta kepada Nabi, wahai kalau begitu ya Rasulullah, doakan saya agar meskipun saya kena penyakit tersebut, aurat saya tidak kebuka. Fada'alaha, kemudian didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, di sini dari hadis ini memberitahukan kepada kita, siapapun yang tertimpa musibah dari saudara-saudara kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, setiap orang yang mampu bersabar di dalam menghadapi ujian, baik itu ujian hidup atau ujian di dalam kehidupan seperti ekonomi, materi, atau ujian penyakit yang diberikan oleh Allah, atau ujian apapun itu bentuknya, walhasil siapapun orang yang sabar di dalam menghadapi sebuah bala, ujian dan cobaan dari Allah, maka itu jika dia mampu bersabar, Allah akan memberikan surga baginya. Nah, dan di sini juga memberitahukan kepada kita bahwasanya di antara obat penyakit itu adalah berdoa kepada Allah, meminta, memohon, al-iltija, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat walafiat.
nanti diulang lagi hadisnya dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat walafiat. Semoga di hari-hari terakhir kita di bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan diberikannya cahaya di dalam hati kita, sehingga kita mendapatkan sebuah kemuliaan dunia wal akhirah dengan benar-benar menteladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan keistiqamahan, mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan taufik dan hidayah, sehingga kita bisa mempergunakan sisa umur ini dengan ketakwaan kepadanya zahiran wa batinan. Fi khairin lutfin wa afiyah ila hadratin nabi al-fatihah.